Pemirsa, guna merayakan hari jadi ke-253 Kota Pontianak, Universitas PGRI Pontianak mengajak seluruh civitas akademika melakukan jepit massal di halaman kampus. Dan kegiatan ini rutin digelar di setiap tahunnya guna menyemarakkan ulang tahun Kota Pontianak. Sama seperti instansi yang lain di Kota Pontianak, Universitas PGRI Kota Pontianak juga turut merayakan hari jadi Kota Pontianak di halaman kampus yang mengajak seluruh civitas akademika yang ada di UPGRI Pontianak. Event tersebut rutin digelar guna menyemarakkan hari jadi Kota Pontianak. Selain menggelar jepit massal, lomba jepit kreasi yang diikuti mahasiswa juga digelar dalam perayaan hari ulang tahun Kota Pontianak tahun ini. Saya memberikan apresiasi kepada rektor dan seluruh civitas akademika Universitas PGRI Pontianak yang ikut serta memeriahkan hari jadi Kota Pontianak ke-253. Yang pertama kita harapkan yang adalah untuk menjalin keakraban dengan seluruh civitas agama, kemudian memberikan kontribusi yang positif kepada Kota Pontianak. Universitas PGRI Pontianak, kegiatan ini sangat rutin, artinya setiap tahun kita laksanakan dengan berbagai macam kegiatan. Yang paling penting yang tidak pernah ketinggalan itu adalah tari jepit massal. Nah, ini kita lakukan bersama dengan kolaborasi dengan mahasiswa, dengan civitas akademika, dengan pengurus PGRI Provinsi, yayasan, dan beberapa undangan yang memang dari pihak mitra. Nah, ini kita sangat bangga gitu ya, menjadi bagian daripada warga Kota Pontianak. Besar harapan Universitas PGRI dapat terus berkontribusi dalam memajukan pendidikan Kota Pontianak dan Kalimantan Barat khususnya. Terlebih, mahasiswa UPGRI tidak hanya dari Kota Pontianak, namun berbagai wilayah di Kalbar bahkan luar Kalbar. Dengan tema yang telah diluncurkan oleh pemerintah kota yaitu Unggul Berkelanjutan. Dan kami sangat mendukung tema yang diberikan oleh pemerintah kota yaitu Unggul Berkelanjutan. Kami di sini sebagai lembaga pendidikan tinggi akan berusaha untuk mewujudkan mahasiswa-mahasiswa kami baik yang dari Kota Pontianak ataupun dari kota-kota lain ataupun kabupaten lain untuk menjadi mahasiswa yang unggul. Kami dari perguruan tinggi Universitas PGRI Pontianak berharap dengan hari ulang tahun Kota Pontianak yang 253 ini dapat memberikan kontribusi kepada Kota Pontianak dan keberadaan Universitas PGRI Pontianak yang ada di Kota Pontianak ini. Antusias jepit massal yang rutin digelar Universitas PGRI Pontianak pun nampak terlihat tidak hanya dosen dan staf kampus, namun sejumlah mahasiswa dari berbagai prodi dan semester libur bersama menikmati jepit massal perayaan hari jadi Kota Pontianak.